Inilah aku, Lemto, preman Nusantara. Maju dapat duit, mundur dapat emas. Dengan password Kangkung Rebus. Jangan lupa subscribe. Kangkung Rebus, maju dapat duit, mundur dapat emas. Macam mana lah hidup ni? Punya kawan, macam tak ada kawan. Bagi banyak duit, banyak kawan. Gak ada duit, gak ada kawan. Gitu saya ada duit. Oh, semua. Bos, kiri kanan bos. Begitu tak punya duit, macam orang gila kita. Satu pun gak ada yang mau berkawan. Kenapa pula si Bukri itu? Sudah macam kangkung rebus, tapi kena tumis. Eh, Kri. Kenapa kau? Len. Dari mana kau? Kau kutanya kenapa? Kau pula yang tanya aku dari mana? Nggak nyambung. Kau yang kenapa? Begini, Len. Aku heran dengan kehidupan. Heran? Oh ya, dengan dia. Iyalah. Aku heran dengan kehidupan, Lim. Kenapa? Kalau aku lagi banyak duit, banyak kawan. Bos sana, bos sini. Kri sana, kri sini. Iya. Begitu ada duit, jangankan manusia, hantu pun gak mau berkawan sama aku, Lim. Aduh, Kri. Begitulah kehidupan, Kri. Oleh karena itu, Kri, perbanyakkan duitmu. Karena duit itu bisa mengangkat derajat dan martabat kita. Maksudku martabat kita. Jadi, Kri, kalau kita tak punya duit, omongan kita akan dianggap tai oleh orang lain. Kalau kita banyak duit, tai kita akan menjadi bahan omongan oleh mereka-mereka itu. Karena orang itu akan menilai, akan menghargai kita apabila kita orang berduit. Nah, kalau kita tidak berduit, ya kita akan dianggap sampah oleh mereka-mereka itu. Jadi ceritanya, gimana kita cari duit? Kau bilang tadi, kita harus cari duit. Maksudnya, kerja, bukan cari duit. Nah. Oh, kerja. Oh, tengok itu pacarku. Lim, anak mana dia? Belum punya anak dia. Maksudku tempat tinggalnya. Anak orang Padang dia. Orang Sumatera Barat, Padang, Lim? Bukan Padang Sumatera Barat. Padang Serahit. Kau tunggu sini bentar, ah. Lim, tunggu dulu. Kenapa? Pesanku. Aku sebagai sahabatmu, Lim, ya kan? Sahabat sejati. Ya. Kau jangan sampai terlena oleh perempuan, Lim. Kenapa? Nanti kau kecewa, patah hati, bunuh diri, gantung diri di pohon toge. Patah hati bukan sifatnya lelaki. Tahu aku bilang bagus-bagus malah nyanyi kau. Alah. Nanti kau putus asa, Lim. Yang perlu kau ketahui, Kri, putus asa itu lebih baik daripada putus kolor. Manusia. Yang saya bilang ini untuk kebaikan dia sebetulnya. Nanti kecewa, putus asa, menangis, ke saya juga mengadunya lagi. Aduh, Dek, kenapa muka adik lesu kayak gitu? Macam orang tersendat tahi aja. Apa adik ini sedang mengalami sariawan atau mengalami sariawati? Adik sedang bingung, Bang. Masa, Bang? Ujian dia kampus kan harus online.
Aduh, aduh. Adek, masa ujian online harus bingung? Yang bingung itu, Dek, kalau ada rasa rindu online, itu baru bingung, Dek. Apa pula nggak bingung, Bang? Adek kan nggak punya HP Android. Mana pula bisa ikut online? Tenang, 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 Dek. Tenang, tai tak bisa berenang. Selama adik masih menjadi pacar seorang preman Nusantara, maju dapat duit, mundur dapat emas, adik tidak akan pernah dalam masalah. Dan semua masalah akan teratasi tanpa masalah. Begini saja, telur hatiku. Bagaimana kalau adik pakai handphone abang saja? Ya, nanti abang biar cari yang lain. Serius, Bang? Bukan serius lagi, Dek. Tapi ini 10 rius. Nah, ini HP-nya. Ya? Nah, ambil. Makasih ya, Bangku. Kalau gitu, Adek pamit dulu ya. Soalnya udah keburu telat nih. Iya. Silakan, silakan. Hati-hati di jalan, ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Utamakan kekenyangan daripada kelaparan. Silahkan adikku. Aduh. Memang memiliki seorang pacar itu harus saling menguntungkan, saling ketergantungan, saling membantu, saling pengertian, sehidup semati. Kalau pacarnya mati, kita tetap hidup. Aduh. Memang, kalau punya pacar itu harus ada pengorbanan, Kri. Pengorbanan? Apa lagi yang kau korbankan sekarang? Tadi pacarku minta HP dia. Dia nggak ada HP untuk ikut ujian online di kampusnya. Hey, bodoh. Habis pula minyaknya. Cinta itu memang harus ada perjuangan, Kri. Jangan-jangan nanti. Nah, ada telepon lagi nih. Ntar ya, pacarku nelpon. Halo, telur hatiku. Bang, motor adek habis minyak pula nih di jalan, Bang. Hah? Habis minyak? Kok bisa habis minyak pula, Dek? Jangan-jangan minyak motor adik itu disedot sama hantu. Ya sudahlah, Dek. Abang ke situ ya. Ke tempat adik ya. Oke, Kri. Aku mau jemput pacarku bentar ya. Sayang dia, sudah kehabisan minyak di jalan ya. Dek, apa lagi? HP sudah kau kasih. Iya kan? Baju dia minta kau belikan. Iya kan? Sekarang habis minyak Honda, nggak sanggup dia mikir, harus kau juga ditelepon. Yang namanya pacar harus ada perjuangan. Kau banyak kali tiktok kau, macam orang main tiktok aja kau. Hey, nanti kalau kecewa kau, jangan kau curhat sama aku ya. Apain pula aku curhat sama kau? Memangnya kau Facebook? Pokoknya nanti dulu kau apalagi nanti kau. Jangan kau curhat sama aku. Kalau kau sempat kecewa sama dia, kau ditinggal sama dia, mau ditinggal mati, ditinggal kawin, diputusin, jangan kau curhat sama aku ya. Okay. Kau curhat sama tembok. Teganya dirimu. Udahlah, aku pergi. Aduh. Macam mana lagi aku jelaskan sama si Lemtul di satu? Apa, Dek? Habis minyak, sayang. Aduh, jangan bilang-bilang sayanglah, Dek. Tersentak-sentak jantung hatiku. Bisa abang bantu? Bisa, Dek. Tapi nggak ada racun. Udah lama nggak pakai. Ya sudahlah. Sekarang adik bawa motor abang aja. Ini biar abang dorong sampai ke salon, ya.
Salon apa namanya? Galon, Bang. Abang enggak bisa ngomong galon, Dik. Yang bisa salon. Udah, Dik. Adik ambil motor, Abang. Nih, pakai helm. Dorong pula ni motor. Ini semua aku lakukan karena cinta di awak. Kalau bukan cinta di awak untuk si dia, mana mungkin aku mau dorong ini sepeda motor. Aduh. Mana pula si Bukri itu? Beginilah kalau kita janji sama dia. Jam dia, gak ada yang beres. Janji jam 1, pasti sampainya jam 4. Dari mana saja kau? Boleh, apa lagi ya? Jadi begini, Kri. Rencananya, aku mau jual motor sama kau. Hah? Untuk apa, Len? Untuk beli babi. Alah. Aku butuh duit. Jadi? Pacar aku. Besok dia wisuda. Jadi semua perlengkapan wisudanya. Dia belum ada. Enggak punya duit. Jadi rencana aku jual motorku untuk kau. Kau kasih duit untuk aku untuk membantu pacarku. Kau korbankan hartamu. Kau beli sepeda motor itu dengan uang keringatmu. Aku kemarin beli motor aku. Bukan dengan uang keringat, tapi dengan uang kertas. Hasil keringat kerja keras kau, bodoh. Iya. Kau ketempelan kau nanti. Hei, bro. Pacaran itu belum tentu jadi istri. Jangan kau buang-buang uang, Lim. Hanya demi seorang, siapa namanya itu? Cewekmu. Capek itu cari uang. Hanya untuk pacar kau tuh. Jangan, Lim. Jangan. Kri, ini aku lakukan karena cinta di awak untuk dia. Lim, aduh, bagaimana aku harus jelaskan? Lim, sekarang kau harus pikir jauh ke depan, Lim. Jangan hanya sebatas segitu aja kau mikirnya. Coba kau pikirkan, Lim. Pikirkan, kau renungkan, kau hayati, kau renungkan. Sudah aku pikirkan. Sekarang kau TF uangnya untuk aku ke rekening aku sekarang juga. Oke, adil ya? Ya, deal. Deal ya? Ya. Jangan menyesal ya? Iya. Jangan kau minta balik sepeda motor kau kalau seandainya uang kau habis ya? Iya, siap. Oke ya? Janji ya? Iya, siap. Berapa? 15 juta. Bisa kurang? Nego. Kurang sedikit lah. 14.999.000 rupiah. Jangan. Berapa? 13. 13? Ya sudahlah, 12 saja. Oke, 12 saja. Iya. 12. Rekening berapa? Yang kemarin. Oh ya. Nama Lemto nih kan? Oke ya. Dia. Oke. Oke kan? Oke, Gri. Oke ya. Sekarang aku mau TF ke rekening pacarku. Ya. Oke ya. Terima kasih ya. Kau memang sahabatku yang paling baik. Sebentar lagi, aku benar-benar akan menikmati percintaanku dengan dia. Pacarku seorang S2. Tapi masalah S masih banyak aku. Aku S3. SD, SMP sampai SMA. Pacarku. Ketahuilah kau. Begitu besar cintaku padamu. Segala pengorbanan telah kulakukan untukmu. Sampai-sampai motorku jual untuk
si Bukri supaya kau bisa diwisuda hari ini. Oh, kaulah bulan, kaulah bintang yang akan menjadi penerang dalam hidupku nanti. I love you, I love you, I love you. Alhamdulillah, akhirnya aku diwisuda juga. Jadi kuliahku udah selesai. Ah, halo, Dek. Iya, Bang Lemto. Gimana, udah siap? Oh, wisudanya udah selesai, Bang. Alhamdulillah. Kalau begitu, Dek, kita kawin ya. Hah? Apa? Kawin? Oh. Halo, Dek. Halo, Bang Alek. Gimana, Dek? Hasil wisudanya gimana? Alhamdulillah, Bang. Aku udah selesai wisuda. Jadi selesai? Iya, Bang. Selamat, Dek. Terima kasih, Bang. Ini yang benar-benar Abang harapkan, Dek. Adik ini selain cantik, Dek. Waduh, sarjana lagi, Dek. Wah, betapa bangganya Abang, Dek. Terima kasih, Bang. Dek, Abang ada kejutan buat Adik. Apa, Bang? Oh. Abang ngapain jongkok? Mau Abang? Bukan, Dek. Kayak di film-film itu. Ah, Dek ini gak gaul banget sih. Apa sih? Oh, aduh, kangkung rebus. Mana tangan Adek? Jarinya? Oh, ini Abang masukin sebuah cincin ya, Dek ya. Ah, romantis sekali sih, Abang. Terima kasih, Bang Alek. Kenapa pula aduh kakek-kakek itu yang kasih cincinnya? Aduh, apa yang terjadi ini? Ini belum seberapa, Dek. Ini cuma sebagai tanda jadi. DP. Bahwasannya Abang sangat-sangat mencintai Adek. Terima kasih banyak, Abang. Iya, Dek ya. Bang Alek, tapi agak jelek. Tapi awas, Dek. Jangan sampai hilang. Enggak, Bang. Apalagi digadein. Iyalah, Bang. Mana mungkin Adek gadai. Ini kan pemberian Abang. Besok ditambah lagi ya, Bang. Oke, okay, oke. Okay. Pokoknya beres, Dek. Aduh, Dek. Kenapa ada kakek Sugiano di sini, Dek? Ini siapa nih, Dek? Gak tahu, Bang. Hantu kali. Oh, kamu hantu? Kau yang hantu. Kita jalan, Bang. Ayo, Dek. Kita berangkat. Hei, kantor rebus. Apa lagi? Itu. Oh, iya, Dek. Aduh, kenapa pula begini ceritanya? Padahal aku buat naskah tidak seperti ini. Ujung ceritanya dia kawin juga sama aku. Ini kenapa pula kakek Sugiano yang masuk? Aduh, aku yang berkorban, aku yang berjuang. Kenapa pula dia kawin sama orang? Inikah ceritanya? Cinta di awak, kawin di orang. Dia yang lama, aku yang melayang. Aduh, pacarku. Eh, hantu, pinggir kau dari situ. Jangan bawa pacarku. Oh, gak bisa. Jangan bawa pacarku. Iya, pacarku, kami jadi milikku sekarang. Itu pacarku. Beginilah kalau bernasib cinta di awak, kawin di orang, harta terkuras, rusak pikiran, jiwa merana, kurus di badan, dulu disayang, sekarang ditendang. Biar aku sangka padi ku tanam, tumbuh ilalang. Kau yang ku sayang, kini aku kau tinggalkan. Ternyata cintanya hanya sandiwara. Dan janjinya hanya untuk pemanis kata. Aduh, hey, kau pikir aku ini kecewa? Nahi. Aku ini bukanlah tipe laki-laki yang mudah patah hati. Bagiku, gugur satu, tumbuh seribu.
Cinta di awak kami ni orang. Itu biang keroknya, hantu pirang itu, hantu ompong.